awalnya? Kopi malam Jumat. Oh, kopi malam Jumat. Wah, ini bisa buat malam Jumatan ya. Kecil kalau di sini ya, Pak. Ya, bukan hanya dari beratnya itu, Pak ya. Bukan. Semakin kecil itu memang jadi mini. Ya. Secara acak kok. Ya. Wah, ini dapat lagi ya. Secara acak aja nih. Nah, ini Mas Bro. Nah, oke teman-teman. Nah, kali ini saya sudah sampai ke lokasi ya. Nah, ini sudah sampai ke lokasi, yaitu di Taman Hiburan Beringsang ya. Nah, ini tujuan kami ke sini sekedar santai-santai dan menikmati suasana ya. Suasana bagaimana di tempat ini? Di tempat ini adalah tempat tongkrongan ya. Tempat tongkrongan warga sini. Nah, ini suasananya cukup bagus ya. Nah, dan tujuan kami ke sini lagi untuk berburu kerang-kerangan ya di pinggir-pinggir pantai. Tapi kalau nanti airnya itu surut ya. Dan kebetulan nanti katanya airnya surut. Nah, seperti ini ya suasananya. Dan di sini untuk wahananya ini lumayan ya, lumayan cukup lengkap ya. Di sini ada permainan anak-anak dan tempat tongkrongannya ini juga bagus, sunyi dan bisa dinikmati ya. Apalagi kita bisa sambil ngopi-ngopi ya, atau ambil pose-pose seperti ambil foto selfie ya di sini ya. Dan pemandangannya di sini cukup bagus. Di depan ada mangrove ya, dan suasananya ini bagus. Nah, ini ada bapaknya Mas Bro, mau cari baby crab katanya ya. Kita ikutin aja guys ya, kita coba keliling suasananya dulu sebelum kita mencari baby crab ya atau kepiting. Nah, seperti ini ya. Di sini cukup bagus ya, andaikan dikelola lagi dan ditambah beberapa miniatur-miniatur ya untuk bermain anak-anak. Terus ya, kalau tempat tongkrongan untuk orang dewasa di sini cukup bagus ya. Nah, ini seperti ini bagus. Mangrove-nya ini masih belum besar ya, seperti ini. Dan di sini ada jembatannya ya, kebetulan airnya masih belum jalan ini Mas Bro. Nah, ini lokasinya cukup bagus ya buat nongkrong, dan kebetulan di sini sangat sunyi ya. Nah, oke, dan di sini ada tempat santainya juga ya. Nah, kalau kita pengen menikmati sunsetnya, kayaknya pas banget karena di sana langsung pantai. Ya, kita lihat nanti dan kita kembali ke. Oke, kita langsung saja coba langsung mencari, dan kebetulan ada warga di sana ya yang lagi cari kepiting dan lain-lain ya. Mudah-mudahan nanti dapat, dan airnya ini kayaknya masih belum surut total ya. Nah, ini teman saya Mas Bro. Hai. Hai. Kebetulan saya bersama para vlogger se-Madura ya. Jangan lupa subscribe Egos Channel. Egos Channel ya. Hai. Egos Channel. Oke. Nah, seperti ini ya. Ternyata di sini airnya ini cukup bening ya. Dan jika ada ikan yang jalan ini bisa kita lihat ya. Oke, jadi kalau teman-teman ini di sini taruh uang koin ya, insya Allah bisa dilihat ya. Nah, ini, nah seperti ini, dan di sana ada, nah,
ada warga yang mencari ikan dan kepiting ya. Kepiting kalau bahasa Madura itu apa? Mini krep. Kepiting. Nah, ini cukup asik juga ya. Sambil kita cari kepiting dan ikan, kita bisa menikmati suasananya, suasana pantai ya, dan di sana ada pulau seperti pegunungan ya. Kalau kita pantau. Nah, ini sengki ya. Sengki itu adalah kepiting. Oh, baby crab ya. Oh, ternyata ini sudah dapat Mas Bro. Udah dapat dua ya Pak ya? Baru dua ini ya, karena bapaknya ini baru datang ke sini ya. Tunggu setahun lagi. Nah, seperti ini ya. Petung. Petung ya. Itu. Petung dia petung ya. Rajungan. Oh, rajungan. Rajungan. Oh, rajungan. Telur kan, betul kok. Kepiting itu ada tiga di Madura. Apa saja? Kalau di Bakalanti ya. Ada peteng, rajungan, sama beletang. Oh, beletang. Di sini banyak lagi jenisnya. Ada berapa? Di tengah sana. Di tengah? Di karang-karangnya tuh. Biasanya apa? Ada tangkumungan. Tangkumungan. Singki karang. Di karang. Iya. Belobon. Belobon. Banyak ya? Banyak jenisnya. Nah, ini... Ada, tapi cuman kan berhubung kita nggak bisa ke tepi karangnya. Oh, jadi ya. Cukup di sini ya? Ya, cukup di sini. Airnya ini masih belum surut ya. Ternyata kalau surut bisa ke tengah ya. Ke pertengahan ya. Ke pertengahan katanya Mas. Bada. 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 Ada. Ada. Kalau tidak ada alang nguy. Ada. Awas gagar. Yang kita sisa ada kok laki. Gagar ke baba. Ini ya. Ini seperti apa ini? Ini jenis siput bakau. Oh, siput ya, siput bakau. Siput bakau. Nah, seperti ini ya. Kita bisa ambil. Apa ini? Ini siput bakau. Siput bakau. Sini congcong. Congcong ya. Kok nempelnya di kayu ya? Iya, karena memang habitatnya. Oh, habitatnya ini di kayu ya. Di kayu. Ini pohon mangrove. Iya, ini. Yang masih baru ini ya. Rhizophora stilosa ini sudah berumur 2 tahun lebih. Wow, 2 tahun. Sampahnya diambil tuh. Semua yang punya ini tuh biar tidak mengganggu pecinta alam. Ya. Beliau ini adalah pecinta alam ya. Guys. Sampahnya diambil di pungutin guys. Iya, seharusnya memang ada jenis. Nah, di sini ada kerang ya. Dapat. Wah, ini kerang. Bagus ini. Bagus ini ya, kerangnya. Ini memang habitatnya ini. Oh, kerang juga di sini. Di mana? Di pasir? Di pasir ya? Iya. Kerang khas sini itu Mas? Iya, kerang khas sini. Mana? Ya. Ini satu orang kerang... sini ini paca namanya. Oh, paca ya. Kalau satu timba itu kerang paca. Satu timba ya? Ya benar, kenyang itu. Nah, satu timba itu. Di sini ada juga buahnya mangrove. Mangrove ya? Ya, nah, ini masnya? Mangrove. Jenis apa namanya ini? Ya. Rhizophora stilosa. Stilosa. Nah, ini buahnya. Buahnya ya. Dengan nama propagul. Oh, propagul. Ya, kalau ininya sudah kuning, ya. Nah, ini berarti menunjukkan bu sudah tua. Tua ya. Bisa diambil propagulnya, bisa ya. Ditanam ke lokasi yang diinginkan ya. Ditanamkan ya. Oke, Mas Bro, ternyata buahnya ini juga bermanfaat ya, ya. Selain di untuk tanam. Buahnya, ininya. Oh, ininya ya? Ya, ini biasanya apa dibuat sama seorang teman saya di Pamekasan ya. Dijadikan kopi mangrove. Oh, kopi mangrove ya? Ya. Ada ya? Di Madura. Tapi awalnya bukan dikasih nama kopi mangrove, tapi awalnya? Kopi malam Jumat. Oh, kopi malam Jumat. Wah, ini bisa buat malam Jumatan ya. ternyata buahnya ini sangat bermanfaat ya. Selain bisa ditanam lagi, terus buahnya itu yang agak di atasnya ini ya, yang agak bulat-bulat, ini bisa dibuat kopi. Kalau kata orang sini katanya kopi malam Jumat, istilah kerennya yaitu kopi mangrove ya. Oke, seperti ini. Oh, yang kecil yang lebih mahal ini katanya Mas Bro.
itu yang lebih mahal. Yang mahal. Oh, yang mahal yang kecil kalau di sini ya, Pak. Jadi bukan hanya dari beratnya itu, Pak ya. Bukan. Semakin kecil itu, Pak, semakin dulu mini ukurannya ya semakin mahal. Semakin mahal ya. Oh, seperti ini. Ternyata kalau di sini ya untuk kepiting ini ya. Semakin kecil semakin mahal, Mas. Ini sebuah kecamatan apa ini, Pak, di sini? Desa Beringsang. Beringsang ya. Kita di sini di desa tepatnya di DHB ya. Yeah. DHB itu Taman Hiburan Beringsang. Kita ngambilnya di sini di sore hari. Okay. Cukup bagus ya suasananya ya. Oke, okay. Dan ini bapaknya sudah dapat banyak kayaknya kerangnya ya. Nah, ini cukup asik ya buat teman-teman yang mau jalan-jalan. Untuk sejenak bisa mampir ke sini ya. Nah, ini dapat lagi banyak ya. Wah, ini cepat ya kalau bapaknya ya. Cepat dapat ya. Nah, ini. Ini kerang pecah. Dari gua bawa ke sini. Cara mencarinya bisa secara acak. Oh, carinya secara ya, asak, acak ini ya. Acak tuh. Nah, nemu lagi. Nah. Direbus dulu. Oh, direbus dulu kalau buka ini. Ya. Secara acak tuh. Ya. Wah, ini dapat lagi ya. Secara acak aja ini. Nah. Jadi buat teman-teman yang kesini ya asik loh. Banyak. Iya. Nah, itu dapat lagi itu. Oh, cuma ini ya? Iya, cuma tinggal nyari gitu ya. Nyari gini ya. Cukup gampang ya. Cukup gampang kalau yang iya. Tahu. Iya. Insyaallah teman-teman bisa semua di sini ya. Gimana agar-agar ini? Nah, ini raga-raga kata orang-orang. Tapi biasanya dia ada cirinya kalau misalnya ada kerangnya, kalau dia tertutup keluar semacam asap lah. Oh, asap ya? Jadi ya. Asap. Oh. Bukan asap sih, lumpur yang ya, lebih putih dari lumpur yang ada. Bergelembung ya? Ya. Nah, ini Mas Bro. Waduh, asik ini. Nah. Terus ini bisa langsung ditanam. Oh, ini ya? Iya, enggak harus dibibit. Oh, enggak usah diapa-apa ini, langsung ya, ditanam ya. Ini nanti di sini keluar akar, di sini keluar tunas. Nah, ini ya. Keluar daun, ya. Jadi cara nanamnya gimana ini, Mas? Langsung. Oh, langsung tancap ya? Ya. Oh, langsung ditancap di sini. Terus nah, ini sebulan lagi kita ke sini lihat. Oh, lihat. Ya. Kalau masih ada berarti masih beruntung berarti. Oh, masih beruntung ya. Ini tergantung tangan-tangan ya, atau ombak atau binatang. Iya, tergantung tangan-tangan jahil atau ombak katanya Mas Bro atau binatang ya. Jadi kalau tidak tersentuh, ini insyaallah dalam 1 bulan sudah jadi ya. Sudah berakar. Nah, oke. Okay. Langsung lagi. Nah, dan ini contohnya ya. Yang sudah hidup. Ini ya yang hidup ya. Ah, seperti ini yang hidup. Ah, ini yang lebih besar. Seperti ini contohnya ya. Oke. Oke, Mas Bro, ini sudah selesai ya. Sudah selesai barusan untuk cari kerang dan kepitingnya ya, dan kepitingnya. Dan setelah ini kita bisa nongkrong ya. Nah, dan jika teman-teman ada yang mau cuci tangan atau kaki bisa langsung ke toilet ya. Nah, ini Mas Bro suasananya, dan di sini nanti kita bisa menikmati selain nongkrong menikmati sunset ya. Nah, backgroundnya ini cukup bagus kalau dilihat dari sini ya. Itu mataharinya. Nah, seperti ini Mas Bro. Dan di sana kayaknya untuk Pulau Maduranya itu lagi kabut ya. Jadi di sini bagus, sangat sangat bagus ya.